Pak Firman, kita mau tahu lebih tahu nih tentang Ketua Tua Bapak. Mungkin ada sebuah gambaran atau video yang akan kita, ada yang mau presentasi nggak dari Bapak? Kita, nanti gini, kawan-kawan peserta Zoom tentunya mau tahu lebih dalam nih. Ini loh Kota Tua kan gitu kan, seperti apa sih gitu kan. Artinya pun tadi menjadi peringkat ketiga, saya yakin secara umum seluruh masyarakat atau mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum terlalu memahami nih. Apa sih Kota Tua itu? Seperti apa sih Kota Tua itu, Pak? Ya mungkin secara singkat aja ya. Ya. Jadi kawasan destinasi wisata Kota Tua itu kawasan cagar budaya. Oh iya, iya, iya. Kalau bisa dilihat, nah itu memang pusat kawasan cagar budaya juga kawasan wisata sejarah. Ya, jadi intinya, jadi ada zona inti saya bilang tadi, ya ada zona penunjang di dalam tembok. Jadi Kota Tua ini kan perancangannya kembali ke morfologi kota tahun 17, abad 18 lah. Ya. Jadi dulu memang ada tembok, ada luar tembok. Maka ada istilah pintu besar, pintu kecil, itu ada maknanya gitu. Ya. Tentu emang daya tariknya sejarah. Ya. Kita punya peninggalan VOC, ya. Ada pelabuhan, benteng, ya. Kanal, jembatan. Ya. Cuman tadi saya melihatnya sesuai konteks, bicaranya makro dulu lah, makro level gitu. Ya. Jadi emang ternyata ada dashboard, ya. Bukan hanya dashboard apa ya, jumlah COVID segala macam gitu ya. That's buat pariwisata pun ada. Makanya kemarin saya lihat di Bento bagus juga ya. Ya ini mungkin salah satu contoh aja ya. Mungkin bisa dilihat yang lain next. Tadi udah saya singgung. Nah, ini angka-angka ini itu yang mana warnanya pink untuk kedatangan wisatawan mancanegara. Oh, siap, ya. Kayak di Karibia ya, Amerika Tengah ya, Central itu udah agak pink itu. Itu udah agak membaik gitu ya. Tapi ini kan wisata mancanegara. Mungkin berikutnya. Nah, justru udah warna biru ya. Jadi kalau dilihat apa tuh? Hotel booking. Ya. Ya. Reservasi hotel udah mulai jalan udah mulai sana. Ya. Ya. Emang semuanya udah pasti digital ya. Kan platformnya udah semuanya untuk reservasi. Ya, jadi saya rasa ini signal-signal kalau ini dibuat level nasional mungkin lebih keren kan? Maksudnya kita tahu mana yang sudah mungkin di sektor yang betul. Cepat dia butuh SDM yang unggul bisa disupport gitu kan. Nah, oke, mungkin next berikutnya. Nah ini dari sisi apa hotel booking juga ya. Ya kalau kita lihat ini apa di negara-negara seperti Meksiko ya, United States itu udah lebih cepat recovery-nya mereka. Ya oke berikutnya. Tentu di balik ini apa gitu loh. Ya. Ini kan success story-nya apa gitu loh. Betul. Saya kira kan sambil belajar gitu ya. Termasuk SDM tadi kan bisa ikut webinar online segala macam yang untuk menambah kompetensinya. Nah tentu pariwisata itu penting karena kontribusinya sangat besar untuk pendapatan negara ya. Nah Timor Leste itu 86% itu tergantung dari pariwisata ya. Nah, kalau pariwisatanya free fall ya habislah negara itu kan ya. Jadi saya rasa sangat pilar pariwisata pilar. Sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Oke berikutnya. Nah ini saya lihat ya untuk apa pencarian hotel, booking hotel, bahkan untuk internasional, bahkan untuk pesawat ya, airline ya, itu juga bisa termonitor. Maksudnya ini dashboard yang bagus untuk kita melihat level makronya. Oke, berikutnya. Nah, bahkan ada skenario-skenario ya. Maksudnya recovery-nya itu bagaimana? Ini penting. Menurut saya, terutama untuk key stakeholder ya, pemerintah, asosiasi ya. Jadi bisa, karena kan bersaing gitu lah, akan ada kontestasi baru gitu ya. Siapa yang bisa manfaatkan peluang, dia akan jadi pemenang. Akan berubah. Keseimbangannya akan berubah pasca pandemi. Oke, berikutnya. Nah, ini penting ya. Optimisme ya. Jadi, ya, kalau betul. Kita bilang, pertama kita dulu nggak nyangka satu tahun, sekarang kita udah lebih hampir dua tahun, setahun, ya. Tahun 6 bulan lebih. Ya. Ternyata, ekspektasi ke kondisi sebelum pre-pandemi, mayoritas itu tahun 2024. Ya, kita sih mengharap lebih cepat, lebih bagus ya. Ya tapi ini maksudnya untuk menyusun apa ya kekuatan kita gitu ya, ini betul. Jangka panjang, istilah bukan sprint ya, maraton ya. Jadi semua pihak harus apa ya kolaborasi dan saling membantu. Nah disitulah perlu ide-ide kreatif ya. Maka saya bilang ini harus ada forum tata kelola pariwisata pemulihan ya, jadi fokusnya kepada pemulihan recovery. Jadi bayangkan ya kalau semua stakeholder bersatu akan timbul ide-ide kreatif kan. Terus iya, kalau saya lihat di media sosial itu Korea, Turki itu udah mulai loh mereka apa marketing ya. Saya lihat, wih, mana saya lihat dari Hotel Waringin gitu ya. Tapi maksud saya minimal destinasi wisatanya Enjoy Jakarta muncul gitu kan.
dengan menampilkan hotel-hotel yang memenuhi standar. Ya, karena saya rasa itu. Jadi sebetulnya di menjelang pemulihan ini kalau kita lihat di media sosial di YouTube, itu beberapa negara sudah mulai campaign gitu ya. Ya. Ya, kita perlu juga campaign Wonderful Indonesia, Persona Indonesia, Enjoy Jakarta gitu kan. Oke, berikutnya. Dari saya ini ya. Jadi kita jadi di balik statistik tadi adalah orang-orang itu gitu loh, teman apa manusia, keluarga ya. Jadi maksudnya di balik itu semua, ya kita sudah menghargai apa yang dilakukan pemerintah ya, bantuan sosial segala macam. Tapi lingkungan terdekat juga perlu gitu loh, tetangga kita ya kan. Betul. Kayak kita di rumah lah di RT RW gitu kan. Tentu yang mampu membantu yang kurang mampu. Nah, itu kuncinya gitu loh. Ya kemudian masih tidak ada yang tertinggal. Ya, ya bicara dialog gitu ya. Jadi saling tahu ya, kalau ada keterbukaan kan, apalagi di sebuah korporasi misalnya hotel apa akan terjadi kekuatan. Nah itu sebenarnya kekuatan sosial ini yang bisa mempercepat recovery. Kemudian membantu pemulihan dan pertumbuhan supaya nanti pembagiannya lebih fair gitu ya. Saya rasa itu peringatan global untuk menambahkan kesadaran nilai sosial budaya politik. Nah. Ujung-ujungnya SDGs ya, sustainable development gitu. Ya. Saya rasa itu. Nah terakhir ya berikutnya, jadi ada tiga kunci ya, kemitraan, advokasi, dan kita sama-sama melihat ke depan. Saya rasa itu. Kalau nggak salah dalam pernyataan Sekretaris Jenderal kemarin disebut asosiasi pekerja ya buruh ya. Itu menjadi hal yang dominan bu. Ya, jadi mungkin di samping mungkin ada Dewan Komisaris. Ya. Ada dewan untuk pemulihan. Nah itu kalau semua unsur terwakili, termasuk di kita kan, forum tata kelola pariwisata yang ada di Kota Tua, ya itu harus semua elemen masuk ya, supaya didengar suaranya. Ya. Ya, saya rasa itu cara yang minimal yang bisa kita lakukan, gitu ya. Ya. Nah untuk destinasi wisata Kota Tua, emang daya tariknya awalnya museum. Ya, museum juga tutup kan, mengikuti kebijakan PPKM ya. Tapi kan ada terobosan, misalnya kayak apa sih? Digital apa virtual ya virtual walaupun dari sisi pengertian pariwisata nggak termasuk bu ya, ya pariwisata itu terus yang itu yang berkunjung karena dia ya kan nggak bisa harus makan segala macam jadi saya rasa itu ya. Nah cuman pada saat kita mau kembali ya tentu orang harus ada lah promosinya gitu kan tapi dengan tetap comply pada ketentuan prokes itu nggak bisa ditawar ya. Itu new normal kan kita harus punya kantongin apa? Iya. Yeah. Terus saya bawa-bawa. Iya. Vaksin dua kali ya gitu ya. Tiket ya Pak. Jadi harus seperti itu. Karena ini new normal gitu ya. Semua orang harus melakukan. Oke, saya rasa itu berikutnya. Nah, jadi untuk restart tourism, ya kita harus membangun kolaborasi yang sungguh-sungguh gitu loh. Yang basisnya kuat gitu loh. Ya, jadi udah nggak ada saatnya lagi sendiri udah nggak bisa. Karena kita bersaing gitu ya untuk merebut kue nasional apa internasional tadi kan karena free fall-nya tuh 78% loh maksudnya rata-rata dan kawasan Asia Pasifik itu yang paling berat aksesnya 10 tahun terakhir pertumbuhan pariwisata dunia itu 5% tiba-tiba free fall 78% dan kawasan Asia Pasifik di atas itu 84% nah itu bukan main dampaknya kan nah cuman itu tadi biasanya karena kita krisis ya kita akan bangkit. Nah ini bagaimana cara tercepat untuk bangkit. Sebenarnya wacananya diskursusnya ke arah sana ya. Ya karena dia melibatkan bagaimana masing-masing peran pemerintah, peran pelaku industri, peran asosiasi serikat pekerja, peran komunitas itu harus diidentifikasi gitu. Peran utamanya apa yang diharapkan dalam kondisi percepatan tadi. Jadi itu saya rasa. Jadi di komunikasi wacana kita saat ini adalah bagaimana mempercepat pemulihan. Ya, ide-ide apa yang muncul kayak Ibu tadi kan? Mau buka hotel nggak jadi misalnya kan? Karena kondisinya ini. Tapi bagaimana dengan yang ada bisa lebih cepat Ibu ya pertumbuhan? Karena di bawah belakang Ibu ini kan ada owner, ada pekerja, ya kan? Nah, kebijakan insentif apa yang diperlukan? Misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga akan didengar oleh policy maker. Ya, kalau soal tadi tanda tangan, itu harus diratifikasi. Karena itu kan perjanjian internasional ya. Kalau sudah diratifikasi oleh DPR atau apa, itu menjadi kekuatan bahwa ya kemitraan lah ya, semuanya kan kita satu keluarga ya Bu ya. Saya rasa itu. Nah, jadi ini hikmah terbesar dari dibalik krisis ini. Kalau kita nggak bisa manfaatkan, sayang itu aja. Iya, Pak Firman terima kasih. Artinya sebuah gambaran, sempurna memaparan dengan gambaran by data. Pada akhirnya kita paham betul
ya kan, bagaimana Kota Tua mempersiapkan sebuah mapping ke depan sebetulnya membangun kembali pariwisata. Harapan kita adalah tidak hanya bicara Kota Tua sebetulnya melakukan hal seperti ini, tetapi secara keseluruhan harus bahu-membahu, harus punya betul-betul strategi-strategi. Pemerintah juga harus membuat sebuah kebijakan bagaimana membangun seluruh destinasi, seluruh pariwisata. Yang gitu Pak ya, clear sekali tadi segmen terakhir untuk para narasumber, karena sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana kita memperingati Hari Pariwisata Sedunia. Artinya ini kalaupun tidak terlalu berlebihan, saya katakan ini menjadi sebuah tonggak, katakanlah seperti itu. Kembali saya katakan kita berterima kasih kepada Ina News, ya, Mula Kota, bahwa bicara 27 September kemarin, ya kalau tidak itu tadi saya katakan ini ayolah permulaan dari sekarang. Ya bagaimana kita membangkitkan pariwisata Indonesia. Terakhir nih dari Pak Firman, sebagai Ketua Yayasan Kota Tua, artinya harapan kita adalah ya destinasi-destinasi juga pasti punya juga yayasan yang mau ngelola kan gitu. Tapi pada hari ini di mana kita memperingati Hari Pariwisata Dunia, artinya tidak menjadi sebuah kebetulan kita dengan Bapak nih, ya kan? Apa yang mau Bapak sampaikan Pak, bagaimana kita menyambut Hari Pariwisata Sedunia dan harapan Bapak seperti apa ke depannya Pak? Jadi kita ini sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Hamid ya dan Bu Meti, itu kan menginspirasi ya, ya. Bahwa kita semua ingin sungguh-sungguh gitu ya dalam menghadapi babak baru. Jadi saya lihat nih pesan dari Hari Pariwisata Dunia dengan pertumbuhan inklusi itu untuk merapatkan seluruh stakeholder ya, stakeholder pariwisata, pemangku kepentingan untuk bahu-membahu ya, bersama berkolaborasi menghadapi new normal tadi ya. Nah, new normal ini bisa singkat, tadi ada 91% yang bilang tahun depan, 49% bilang tahun 2024. Tapi itu tergantung effort kita ya Bu ya. Tergantung hasil kerjasama kita semua ya. Ini kan multi stakeholder ya, pariwisata ini kan sangat menarik ya. Pariwisata itu kan bicara tentang orang dan pengalaman. Nah, orang-orang inilah yang bagaimana bisa duduk dalam forum yang saya bilang tadi, refocusingnya adalah pemulihan. Ya. Tentu kondisinya masing-masing apa destinasi ya. Iya, betul. Misalnya kata Bu tadi benar, yang prioritas, yang di depan mata gitu, sesuai yang ada. Lalu sampai tingkat wilayah, sampai nanti tingkat nasional. Nah, kita dari Kota Tua, tentu juga pesan ke dalamnya, kita tetap berkolaborasi. Maksudnya ada, tetap berinovasi ya. Semoga investasi tetap masuk juga gitu kan. Iya, iya. Nah, inovasi, investasi, dan inklusi. Jadi kita kalau sudah terbuka, semua akan datang dukungan yang kuat. Ya, kayak peran Mula ini kan sangat strategis. Ya, walaupun lahir sebelum krisis, tapi menjadi peran penting gitu loh. Menjadi penggerak, enabler. Nah, ini yang kita perlukan, enabler-enabler. Karena kalau nggak ada pendorong-pendorong ini, lambat nanti pemulihan. Ya. Nah, kita di Kota Tua tentu mendorong, ya, mendorong semua stakeholder untuk duduk bareng di forum tata kelola pemulihan pariwisata. Ya, semua orang bisa bicara, ya, nggak ada yang tertinggal, dan semua melihat ke depan. Ya, jadi saya rasa itu aja. Dan kita juga senang kesenalan gitu ya, teman-teman media. Nah, ini adalah partner utama kita juga. Ya, ya saya rasa semua elemen bangsa ini harus bersatu. Ya, kita harus bangkit menjadi apa tujuan destinasi dunia. Ya, kalau kita, Indonesia ini kaya, pesona Indonesia, wonder Indonesia. Di Kota Tua, kita punya kawasan wisata sejarah, punya kawasan wisata bahari, Kepulauan Seribu. Ya, Kepulauan Seribu itu bukannya pulau terluar di terasa ibu kota. Ya. Kota Tua adalah miniatur Indonesia. Ya, ya walaupun taman mini juga miniatur. Ya, ya. Ya. Tapi dalam arti semangatnya, spiritnya. Ya. Namanya sebenarnya bukan Kota Tua, kota tertua. Kenapa? Kota tertua, ya. Disinilah balai kota tertua, pelabuhan empat zaman, jembatan tertua, gereja tertua gitu ya. Apa gereja Sion. Nah, ini kalau untuk tua-tuaan gitu ya, tapi kan bukan itu. Ya, maksudnya makin tua makin oke, Pak. Ya, kita juga enggak mau Kota Tua kembali jadi kuburan dari timur ya, sepi begini ya. Iya. Nah, ini hidup gitu loh. Karena di panggung belakangnya orang udah pada ya, kita support lah ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan untuk kepentingan bersama. Ya, saya rasa itu dan pesan untuk kita semua tetap menginspirasi ya, memberi semangat ya dengan bekerja keras. Saya rasa itu aja. Ya, terima kasih Pak Firman, Bu Meti, Bung Abdul Hamid,
harapan kita adalah semangat ini tidak boleh selesai hanya hari ini. Bahwa saya katakan tadi, ini permulaan kita. Ya. Bahwa tadi katakan ini kita bicara digitalisasi, ini kita bicara teknologi, dan tentu ya satu hal yang beruntung ketika kita bicara Mula Kota Tua Inanyus ini melakukan hal seperti ini. Karena ini adalah sarana yang paling efektif sebetulnya, bagaimana kita menyampaikan pesan, keadaan, lalu solusi apa sih yang dimiliki oleh pelaku-pelaku industri, bagaimana pekerja menyikapi. Ini menjadi sesuatu yang sangat berharga menurut saya ketika kita mau duduk sama-sama, tetapi tentunya dengan duduk, kita mau duduk sama-sama, tapi kalau tidak ada medianya juga, artinya sesuatu yang tidak efektif. Ya kan, artinya bukan suatu kebetulan menurut saya kalau kita bicara, saya kalau kita kan orang ngeliat dari luar nih, kelihatannya tadi seperti Pak Firman bilang, ini kota paling tua. Iya kan, tapi begitu kita masuk ke dalam, ada yang fresh lu di sini, ada studio lu di sini, ada ruang meeting yang luar biasa lu di sini. Artinya kami juga mau berterima kasih kepada Inanyus, Mula Kota Tua, ya kan. Tentunya kita sepakat untuk itu. Terima kasih Pak Firman. Semoga semakin mampu membangun Kota Tua yang menjadi milik kita bersama, milik Indonesia. Karena Kota Tua maju, Lumino sudah pasti karena dekat. Iya kan, kalau dulu kami di Media Hotel, saya dulu di Media Hotel Pak, kalau paket kami itu sudah masuk dalam, ada paket untuk shuttle ke Kota Tua. Ada luar biasa di sini jaringan bahwa ada ratusan hotel di ya sebagai penunjang di Kota Tua ini, yang saya yakin ini menjadi sebuah hal yang menarik ketika ini menjadi sebuah, tadi Pak Firman sempat bilang ini menjadi sebuah paket, katakan menginap di sebuah hotel lalu masuk ke Kota Tua, dan juga ya, sejarahnya kan luar biasa. Untuk Bu Meti, terima kasih. Saya sepakat, saya berterima kasih ketika tadi Ibu mengatakan bahwa ya ketika kita kondisinya hanya mampu bertahan, ya tetapi bahwa kita tidak boleh menyampingkan ada sumber daya manusia di sana harus kita jaga. Ya, ini simbiotis mutualisme yang dianut oleh Luminor yang saya apresiasi untuk hari ini. Terima kasih. Waringin. Iya, Luminor Hotel dan Waringin Hospitality ya, Luminor dan 88 Hotel. Ada beberapa hotel yang Waringin miliki. Harapan saya semangat itu menular juga kepada usaha pelaku hotel lainnya, Bu. Dan terakhir Bung Hamid, terima kasih juga bahwa kita mendapat sebuah gambaran ya, kawan-kawan yang menyaksikan acara ini. Bahwa ketika bicara dari sisi perburuhannya atau pekerjanya, mereka juga punya asa yang sama sebetulnya. Iya kan? Pun memang ada di sana perselisihan hubungan surat. Ya, itu bagian dari perselisihan. Tetapi saya melihat ada semangat sebetulnya untuk membangun di sini. Ini yang terpenting. Kebersamaan kita gotong royong membangun Indonesia yang jauh lebih baik, khususnya dunia pariwisata. Sehat selalu, Pak Firman, Bu Meti, Bung Abdul Hamid. Ya, terima kasih. Salam sehat. Itu dari kami, dari Mula Kota Tua, Inanyus. Kami coba menyampaikan apa yang hari ini kita diskusikan. Harapan kita adalah kemanfaatan kepada kawan-kawan yang menyaksikan acara ini. Ya tentu itu hal yang terpenting, bagaimana kita mencoba menyampaikan sebuah gagasan, sebuah program. Dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Itu dari kami, dari Mula Kota Tua, Inanyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.